Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, kembali lagi bersama gue Aldo 8 ya guys. Ya, welcome back to channel yang paling ramah, channel yang manapun tentang yang pedang luncur semua. Dan ya, kita kenapa gak lusuh dikit karena yang tadi ngebug ya guys ya. Slenderinanya coy, di mode hard ya guys ya. Aduhai, ini game kepental ya guys ya. Keluar langsung saja, semoga kali ini gak ada bug-bug klub ya. Ini artinya mode hardnya tuh ada bugnya ya. Pandai kali deh ya guys ya, masukin bug cuy di dalam gamenya biar lebih sulit ya. Mahal ya guys, mewah. Let's go, sini dulu. Slenderina. Ada-ada aja ya guys ya. Ini namanya fiturnya tuh merosahkan ya guys ya, kalau kalian tahu guys fiturnya. Ada kunci kah? Let's go guys, kita kembali menamatkan game. Nah dia kecubung ini ya guys ya, kesini dulu kebuka. Dan seperti biasa tidak ada buku di sini cuy. Langsung saja kita gas lagi. Nice banget ada buku. Ah, udah gua roasting banyak bug langsung dikasih buku awal-awal ya. Pandai deh ya. Pandai pula dia ya guys yang ngasih-ngasih diskon-diskon ke gua guys biar gua nggak roasting lagi gamenya. Baru baik. Ini baru baik gamenya. Aduh hai, lu langsung dapat kunci lagi ya. Baru di roasting bentar udah baik ya guys. Emang kayak gitu guys, kejadian banyak kejadian-kejadian itu ya guys ya. Di roasting bentar langsung jadi baik banget gitu ya kan. Let's go kesini dulu, nice banget. Intinya jangan sampai kepental lah. Oke, dapat dua buku, lumayan. Lumayan, let's go. Dapat kunci kedua. Aduh hai, ada Slenderina. Guys, gue bukan gimana guys, gue nih takut pas gue buka pintu. Gue tuh kepental ya, kalau kalian tahu ya. Cuman itu doang sih. Kesini dulu guys. Kesini dulu guys. Aduh hai, pingin main ya. Ayo mainnya, tapi udah mandi belum? Belum, ya udahlah, kamu aja mainnya. Kalau belum mandi ya guys, jangan lupa mandi ya adik-adik ya guys ya. Kalau misalnya mau main, hati-hati guys, kepentok cuy. Gua nggak mau kejadian kedua kalinya guys. Oke, okay, nice banget, 2/8, 3/8. Kemana dulu nih? Kesini dulu, yaks. Oke. Okay. Nah, pintunya nih guys yang meresahkan kalau kalian tahu guys. Pintunya ini sangat merosahkan ya guys ya, kalau kalian tahu guys. Kenapa bang meresahkan? Karena pintu-pintunya itu membuat kita menjadi bug dan terpental dari dunia ini ya guys ya. Dunia game Slenderinanya agak lain tapi nyata cuy. Oke, nice banget. Aduh hai, mati lampu. Apa nih guys? Apa nih guys? Oh, nggak apa-apa ya. Tumben ya, tumben ya. Kena mental cuy. Nah dia kecubungnya kena mental gua guys. Aduh aduh, bisa-bisanya kena mental ya. Baru-baru aja. Wih, banyak banget gua dapat bukunya. Belum aja gua selesai ngerosting ya guys. 6/8 langsung ya bukunya ya. Kerja bagus. Oke guys, 6/8 langsung guys. 6/7/8 lah. Oh, gua balik lagi ke sini ya. Biasa lah ya guys. Oke, kita bakal memutar kembali sedikit ke sini. Ya ampun, ini mau muter-muter ya guys ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya gue udah dapat 6 buku lah ya. Ya, di roasting bentar langsung kasih gue 2 buku guys biar gue nggak roasting. Mau ngejumpscare jadi nggak jadi ya. Emang teknik roasting tuh the best banget guys. Langsung kita lewat sini aja nggak sih guys. Dan kalau nggak salah di cellar 2 ini di tempat kedua ini ada tempat lukisan-lukisan gitu nggak sih? Kalau nggak salah sih ada tadi ya. Nah ini baru baik hati dan rajin menabung, ada kunci ya. Let's go guys, kesini. Come on. Nah di sebelah kiri ini kayak kalau nggak salah ada tempat lukisan nih. Iha, wah. Tolonglah bukunya ya. Lumayan kuncinya, lumayan. Makasih ya atas kuncinya ya guys ya. Mahau. Kuncinya sangat benar-benar mahal ya guys ya. Gua tadi dari kanan, artinya gua ke kiri ya. Wih, jangan sampai kepental cuy. Let's go. Come on, gua ada lah nge-stuck. Come on, ada 7 tuh guys. Let's go. Tolong lah ya, bagi gua lah ya. Gua udah make satu kunci nih. Tolong lah ya kepada Nadia kecubung ya, berikan aku satu hal yang bagus dikit lah. Oke guys, kita menemukan ketujuhnya ya, apa namanya? Buku ketujuh cuy. Semoga nggak ada bug-bug gue ya, mental dari ini ya, mental dari dunia game Slenderinanya.
Let's go, let's go. Oh, ini mah kayaknya kesini dulu nggak sih? Wah, gua malas ke pental doang sih, guys. Di sini kan bukunya? Oh, enggak ya. Enggak ada di sini, guys, bukunya, guys. Aduh, hai, ngintip malu ya, malu ya. Nah, dia kecubung tuh emang pemalu gitu, guys. Sifat-sifat malunya gitu ya, guys, ya. Dan lucu juga kadang liatnya. Oke, ke sini. Mana nih bukunya? Woi, nah ini ya. Oke, guys, kita telah mendapatkan 8 bukunya dan kita tinggal pulang saja ya, guys. Ya, ke sini, guys. Hati-hati. Hati-hati ngebaknya, guys. Gua tuh cuma hati-hati sama ngebaknya, cuy, ini game, guys. Oke, gua bawa 2 kunci, guys. Lumayan 2 kuncinya bisa kita jual ke mamang mainan kalau misalnya kita berhasil kabur dari sini ya, guys, ya. Let's go. Let's go. Lah, gua nge-stuck. Oh, boy. Kalau misalnya nge-stuck pas lagi kayak gini nih, kelewatan banget ya. Dan kita berhasil menamatkan mode hard Flandrina the Sailor ya, guys, ya, yang di ruangan kedua, cuy. GG Gaming, guys. Oke, guys, bye-bye.